Nah, untuk tas selanjutnya kita ada Altares 33, masih dari Vanguard. Vanguard masih mengedepankan atau masih memprioritaskan buat kalian yang suka foto, momen-momen cepat, ini masih ada namanya quick access nih. Quick access, jadi kalau misalkan kalian lagi moto, tasnya di samping, kan nggak mungkin ya, buka dulu, wah ribet gitu. Ini udah keburu maghrib nih, jadi kalian langsung aja nih hajar nih dari sini. Set, set, langsung enak banget kan, praktis. Dan desainnya juga ini bukan didesain tas kamera banget ya, kayak orang pulang dari kantor gitu, lebih santai, jadi lebih aman gitu loh. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Nih. Ini bisa lensa tele 2 biji. Kalau misalkan kalian punya lensa yang focaling sekitar 18-200 atau 50-250, ini masih oke nih, masih nggak perlu khawatir karena space-nya gede juga. Di satu sisi ya kalau namanya aksesoris pasti masuk ya. Dan di sini tuh banyak selipan-selipan yang buat kalian nih, naro dompet ada, bisa di sini lebih aman. Di sini juga ada rain covernya buat kalian foto yang misalkan waktu hujan, kalian nggak perlu khawatir buat neduh ya, kamera kalian setidaknya lebih aman ya walaupun kalian kehujanan ya. Nah, terus ini juga bisa laptop atau misalkan yang lain 13 inci ukuran, kalau tablet udah pasti masuk. Buat kalian yang punya laptop 13 inci, ini udah bisa masuk langsung nih di sini. Di sini ada gambarnya nih buat laptop langsung. Kantongnya di belakang juga ada. Buat kalian yang punya barang-barang lebih penting atau misalkan buat disimpan lebih rahasia, di sini di belakangnya lebih aman. Nah, ini kan kelihatannya kecil nih. Ini kalian bisa adjust lagi biar lebih lebar. Kalian tinggal buka aja di sini nih. Ini bukan buat nyimpan tapi buat lebih lebar tuh. Jadi nanti ketika misalkan kalian barangnya agak banyak, dia akan mekar sendiri itu. Mantap kan? Tuh, jadi lebih lebar. Sip. Nih, penampakannya Altares 33. Oke. Set. Nah, kita ke Pioselect 49. Ini salah satu primadonanya dari Vanguard. Gede banget, mantep. Ini bisa bawa banyak banget lensa, kamera. Buat kalian yang sultan-sultan nih, yang kameranya lebih dari 2, cocok banget nih pakai ini. Pioselect 49. Ini ada quick access juga. Masih tetap dengan quick access ya. Tuh. Masih tetap dengan memprioritaskan keamanan. Dia tetap buka dari belakang. Gimana tampak dalamnya? Kita cek aja dulu. Ini bisa lebih banyak kamera nih. Kalian punya kamera 3 bisa masuk. 1, 2 bisa diselipin di sini. 1 lensa kepasang, 2 lensa tele atau misalkan lensa-lensa biasa bisa masuk. Dan kompartemennya ini kalian bisa adjust tergantung dari kalian maunya. Contohnya, tuh bisa dilepas semua. Jadi dia nggak mati kompartemennya. Tergantung dari kalian bisa adjust kayak gimana pun. Dan ini bisa bawa lensa tele 200-600. Cuman ya gitu, ketika kalian masukin lensa tele 200-600, se-focaling segitu, lensa yang kalian bawa itu berkurang. Jadi cuman 2. Sekitar 2 karena yang lain pasti diisi aksesoris-aksesorisnya. Lensa kamera udah pasti bisa 2. Dan kalian juga nggak perlu khawatir yang punya laptop ukuran 15 in, ini udah lebih gede, jadi bisa masuk. 15 in udah aman masuk banget. Di sini juga ada tambahan buat aksesoris. Jadi buat kalian landscaper nggak perlu khawatir. Ini masih bisa bawa filter.
kalian kalau filter kalian lengkap, oke, aman di sini. Kita bawa baju nih dua, satu buat ganti yang gampang keringetan. Dan di sini juga ada namanya rain cover. Buat kalian yang suka moto hujan-hujan, nggak perlu khawatir kehujanan. Kamera kalian aman, cuman kaliannya aja yang nggak aman. Ini untuk penampakan PO Select 49. Nah, kita masuk ke tas, salah satu tas spesial dari Vanguard, yaitu nih, PO Select 55BT. Tuh, enakan tuh. Apa sih keunggulan dari tas ini? Ya salah satunya bisa didorong. Masuk bagasi pula. Gimana penampakannya? Ini juga ada trolinya nih buat narik. Tuh. Ini sih udah pilihan terbaik kalau misalkan buat kalian yang suka foto cityscape, ini pilihan terbaik. Tapi bukan berarti dia di gurun juga nggak bisa sama sekali, bisa, karena ini punya dua fungsi, satu stroller, satu gendong. Tuh, enak kan, praktis. Jadi kalian nggak perlu berkecil hati, kalian beli tas PO Select 55BT nggak bisa digurun, bisa kok, tenang aja. Nih, kita cek dalamnya kayak gimana. Kayak gini tampak dalamnya. Ini juga ada gemboknya nih, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan barang kalian hilang atau apa, setidaknya ini meminimalisir namanya pencurian. Di dalamnya lensa tele udah pasti masuk. Lensa tele bisa 3 biji, malah dia satu dipasang samping dua kamera, kalian bisa bawa dua kamera nih atas bawah. Aksesoris bisa samping-samping, biasanya untuk charger atau yang lainnya, nggak perlu khawatir. Untuk laptop ini bisa 13 inch. Tuh, di sini ada selipan kalau kalian buat para sultan, memorinya biasanya nggak lebih dari dua atau tiga. Kalian bisa masukin memori di sini nih. Di sini. Ini buat tempat memori. Tuh, ini buat laptop. Laptopnya di sini. Dan di sini juga masih ada selipan. Ini buat kalian yang emang banyak banget aksesorisnya, masukin sini aja. Terus di sini bisa tripod. Tripodnya di samping sini nih. Masukin aja. Iya, tripod dari sini. Terus rain cover ada di dalam. Saya lupa sedikit nih guys, sorry. Ketinggalan, ini ada rain cover juga. Ini buat kalian misalkan buat landscape atau cityscape. Rain cover, jadi kalian biasanya kalau kalian beli baru itu rain covernya ada di dalam sini. Pasti nyelip di sini. Jadi kalian perlu buka dulu. Rain covernya ada di dalam. Ya guys, ini kalau misalkan kalian nih, ini kan posisi berdiri rata-rata kalau misalkan pakai stroller. Kalian buka, nah ini ada jaringnya, fungsi jaring ini lebih melindungi barang kalian biar nggak ambiar gitu, biar nggak pada jatuh-jatuh salah satunya. Nah jadi kekontrol gitu dengan adanya jaring ini, barang kalian nggak nabrak gitu, lebih aman sih pakai ini. Oke, nah ini kan ribet nih, kalian lepas aja dulu. Kalau misalkan nggak digendong, lepas, masukin sini. Ini masukin sini. Oke, ini penampakan yang lebih enak ini. Tampak depan, tampak belakang. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini. Buat kalian tetap saksikan video-video kita selanjutnya tetap di channel DOS. Saya Ramdana, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.